Inilah sebuah video amatir seorang pria pengendara mobil menantang polisi beradu fisik setelah ditegur lantaran melanggar peraturan lalu lintas. Pria tersebut melintas di jalur terlarang, lalu diminta polisi yang bertugas untuk mundur. Namun, pengendara tersebut justru keluar dari mobil dan mendorong tubuh kepala tim Satuan Tugas Pengamanan Fasilitas Transjakarta yang sedang bertugas itu. Dari video tersebut terlihat pria tak berambut itu bahkan menyerudukkan kepalanya ke dada petugas dan terus melawannya serta menunjukkan gestur dengan bertolak pinggang. Meskipun pengendara tersebut menantang petugas, namun petugas tetap tidak melakukan perlawanan dengan meletakkan kedua tangannya di belakang badannya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.